Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Raufu Dhafar. Pada pagi hari ini kita bikin konten lagi ya, setelah beberapa minggu libur karena ditinggal mudik ke Jawa Timur. Nah, pada pagi hari ini saya akan mencoba mengulas atau sedikit mereview dari ban luar ini, Swellbee G1 All Around. Nah, ini kenapa saya review, karena saya pakai ban ini, jadi bisa cerita sedikit pengalaman tentang ban yang ada di depan kita ini. Nah, simak terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat. Oke, kita langsung ke videonya, kita pembahasannya, yaitu kita lihat detailnya dulu ya, Swellbee G1 All Round. Nah, ini salah satu produk dari Swellbee yang udah terkenal ya. Ini Swellbee ini punya ban-ban istimewa dan ban-ban yang andalan lah. Ini dari Swellbee yang ukuran 26, itu ada Swellbee tabletop, terus ada untuk kojak, untuk sepeda lipat, terus untuk road bike juga ada Swellbee One, Swellbee, wah macam-macam, banyak sekali produknya dari Swellbee ini. Nah, kebetulan saya dapat yang Swellbee G1 All Round yang punya tan wall atau skin wall lah istilahnya, kayak gini. Kita lihat detailnya ini. Nah, ini sudah pemakaian sekitar berapa, 2 bulanan ada di saya, beli dari baru, kondisinya masih mulus. Nah, ini masih bagus banget, ini setelah pemakaian blusuan itu masih kelihatan rambut-rambut bannya. Nah, kayak gini. Nah, kenapa saya pakai ban ini? Ini adalah ban ukuran 700 kali. Nah, mana ini ukurannya? Nah, ini adalah ban 700 atau 28 kali 135. Nah, ini bisa dipasang di federal atau kuahara. Ini saya pasang di kuahara merah saya ya ini. Ini masih bisa masuk dan menyisakan sedikit ruang di sebelah sini nih. Nih, kelihatan ya ini. Masih ada ruangan, jadi tidak mentok di ban. Terus di belakang sini kita lihat juga masih ada sisa space, jadi masih aman, tetapi tidak bisa dipasang dengan fender, jadi harus mengalah tanpa fender. Nah, ini Swellbee G1-nya. Ini adalah karakter untuk ban, untuk di jalan bisa, di road bisa, terus juga bisa masuk gravel. Nah, karena kita tahu kan teman-teman federal itu banyak banget yang seneng blusuan, jadi tiba-tiba pindah jalur atau tiba-tiba pengen mencoba jalur baru, jadi ya pindah harus pakai ban yang gravelan kayak gini, model gravelan. Ini meski belum full gravel tapi udah lumayan bisa mencukupi kebutuhan teman-teman yang pengen blusuan. Tetapi ada nilai plusnya juga, yaitu bisa untuk di jalan datar. Nah, ini karena ukuran badiannya kecil. Nah, ini ya, badiannya kecil dan tidak memberatkan saat gue di aspal. Nah, jadi kayak gitu. Jadi di aspal tetap bisa kenceng. Terus kalau tiba-tiba diajak blusuan bareng teman-teman, ban ini masih tetap recommended, aman, meskipun tidak gripnya tidak seperti punya yang lain, karena yang lain kan kita tahu badiannya gede-gede. Terus juga kelemahannya kalau pas di aspal itu berat, jadi untuk badian yang gede itu menang di jalan-jalan gravel atau berlumpur. Tapi kalau yang kayak gini masih bisa untuk gravelan, meski kalau lumpur agak licin tetapi masih bisa sedikit, artinya itu sedikit lebih tenang. Kalau pakai ban full yang road bike yang halus kayak gininya, misal Swellbee apa itu yang kemarin saya pakai, Lugano, nah itu kan halus, kalau diajak gravelan pasti pusing itu. Nah, jadi ini bisa untuk alternatif teman-teman yang pengen berburu ban 700C. Nah, ini ukurannya adalah 700 kali 35 kalau di ukuran ban 700C. Nah, ini mentoknya untuk frame-frame federal kuahara itu amannya pakai ukuran yang 700 kali 35. Kalau pakai ukuran yang 700 kali 38 itu kemungkinan bakal mentok di framenya sini. Nah, setelah dipakai
beberapa bulan ini gimana bang reviewnya? Nah, review pemakaiannya maksudnya tuh. Ya alhamdulillah enak-enak aja, nyaman, dan kayaknya bakal betah pakai ban ini. Nah itu kan tadi kelebihannya, yaitu di jalan aspal tetap halus, tetap nyaman, tetap bisa kencang. Di jalan gravelan juga nggak begitu khawatir. Terus juga tampilannya keren karena dapatnya yang tenbol kayak gini ya, ada kuning-kuningnya. Nah itu kan kalau untuk foto jarak jauh kayak gini kan dari samping kelihatan cakep. Nah terus ini ada dua versi, yaitu G1 itu ada yang warnanya kayak gini tenbol, dan juga ada juga yang warnanya hitam full black atau agak keabu-abuan kayak gitu ya. Nah itu biasanya agak lebih murah yang warnanya gelap, tetapi emang peredarannya lebih banyak yang warna seperti itu. Jadi untuk yang Swellby kayak gini yang ada tenbolnya ini jumlahnya lebih sedikit atau lebih cepat habis kalau pas ada. Jadi ini kemarin pas dateng terus langsung kita angkut. Nah alhamdulillah masih kebagian. Nah ini info juga untuk Swellby G1 itu ada dua versi, yaitu yang pertama, versi pertama adalah full Kevlar, yaitu bisa dilipat, dan juga versi yang kedua seperti yang saya pakai ini adalah semi Kevlar. Jadi untuk bannya itu ada kawat di bagian samping, di bagian yang kena rimsnya ini ya. Jadi yang nempel di rims ini ada kawatnya, tetapi bagian samping, bagian atas itu tidak ada kawatnya. Jadi semi. Kalau yang full Kevlar itu bisa dilipat semua. Kalau ini nggak bisa dilipat, tetapi untuk tampilan sama persis, bahkan belum bisa membedakan. Jadi nggak masalah dapatnya yang mana. Untuk harga biasanya lebih murah yang Swellby G1 yang semi Kevlar karena tidak bisa dilipat. Nah ini kemarin sekitar harganya dapatnya satu kisaran angka 300-an, itu termasuk murah, 300 atau 400 ya, sekitaran 400 untuk yang tenbol. Untuk yang black itu 300-an, antara 300-400 itu ya range harganya untuk satu pieces. Nah untuk yang model Kevlar itu harganya biasanya di atas 400 ribuan. Nah itu kemarin di grup GXID juga ada, jadi langsung habis untuk yang model tenbol seperti ini. Terus ini direkomendasikan untuk teman-teman ya, kita rekomendasikan karena emang banyak Swellby itu terkenal nyaman, enak untuk di jalanan aspal dan juga ngerut. Saya contohnya kayak Mas Abid itu udah nyaman pakai Swellby tabletop meski badiannya gede, tetapi tetap nyaman dipakai. Nah jadi teman-teman kayak gitu, buat teman-teman yang punya atau yang pakai juga boleh share pengalamannya di kolom komentar, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah bagaimana pengalaman pakai Swellby G1 Allround ini. Terus untuk G1 juga ada yang Allround, terus ada yang G1 Beat. Nah ini kan Allround ya, nih Allround RG, nanti serinya ada macam-macam di untuk G1 nya ini. Nah jadi tinggal dipilih mana yang sesuai batiannya. Untuk yang Beat kalau nggak salah, yang Speed, G1 Speed itu lebih kecil batiannya, untuk yang Beat lebih besar batiannya. Nah jadi teman-teman nanti kalau saat berburu tinggal dipilih mana sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau saya udah cocok sama ini karena batiannya nggak terlalu gede dan tidak terlalu halus. Nah oh iya, untuk kekurangan ini, untuk kekurangan ban apapun lah selain Swellby juga, kayak Maxxis DTH, Swellby G1 yang tenbol seperti ini, ataupun Swellby tabletop yang tenbol. Nah itu kekurangannya adalah bakal suatu saat nanti bakal menghitam. Jadi ya siap-siap aja, dari pertama beli udah disiap-siap kalau suatu saat ini warna tenbolnya juga bakal menjadi gelap. Nah itu udah sering ditemui di mana-mana, termasuk di merek yang lain, tidak hanya di Swellby, termasuk di Maxxis DTH, terus Maxxis apalagi tuh ya, Swellby yang selain tabletop itu apa, lupa saya. Nah itu
rata-rata ada kasus penggelapan, bukan penggelapan barang ya, tapi penggelapan warna di bagian tenbol. Jadi nggak masalah, yang penting bannya tetap nyaman dipakai. Nah, mungkin segini dulu review singkat dari kami. Terima kasih sudah menyimak. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan menghibur. Kita lihat ya tampilan dari samping, ya nggak begitu kelihatan banget karena backgroundnya juga pakai background kayu-kayu yang warnanya juga identik coklat. Tapi kalau di foto cakep banget, buat gue cakep banget. Oke, mungkin sekian dulu, jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Rauf pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.